Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel PXD Parent Story. Di sini kami akan mereview makanan atau roti khas Paris, namanya macaron ya teman-teman. Macaron ini kita beli di Carrefour dengan harga 5,49 €, kemudian di diskon 30% menjadi 3,84 €. Kita mereknya Pasquier. Komposisinya, ingredientnya kita amati ya teman-teman. Ini ingredientnya ada macam-macam, yang penting tidak ada gelatin babinya ya, jadi kita aman untuk dikonsumsi untuk muslim. Oke, selanjutnya kita akan buka isinya. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rasa. 6 rasa, ada kafe, vanilla, karamel, coklat, pistas, sama spekulus. Kita juga nggak tahu itu namanya pistas spekulus itu rasanya seperti apa ya teman-teman. Nanti kita coba. Kita banyak banget. Kita karena bentar mau buka puasa guys. Oke guys, siapa nih ya guys yang bulan puasa masih juga puasa sampai sekarang masih kuat guys. Ini ada total ada berapa nih? Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. 24. Oke. Okay. Kita buka ya. Kita ambil satu. Ini rasa apa ini? Pistas. Pistas. Spekulus. Spekulus, pistas. Coklat. No, no, coklat yang ini. Coklat. Kafe, ini kafe, ini kafe, vanil, karamel, sukola, pistas, spekulus. Secara umum sih makaron itu manis ya, tapi nanti kita akan rasakan. Mas Faris rasa apa? Kafe sama vanil. Coba. Manis atau gurih atau asin? Manis apa gurih atau asin rasanya? Ini gurih, ini cuma sama. Tawarnya. Spekulus sama pistas ya. Sama pistas. Kita coba yang pistas dulu ya. Enak. Manis apa? Manis. Manis banget, banget. Sama gula manis mana? Nggak tahu. Bingung guys, harus. Kalau kakak oke, gimana? Sekarang kita kafenya anu, coklatnya? Aku mau nyobain ya guys yang kafe ini sekarang coba kita. Enak. Rasanya kayak kafe beneran. Itu kafe. Manis enggak? Itu karamel. Karamel apa kafe? Karamel. Rasanya. Ini yang kafe. Oh yang kakak yang kafe. Enak banget nih guys. Ini aku mau nyoba ya. Maknya tangan. Sekarang nggak rasa coklat. Dadah. Dalamnya seperti ini ya teman-teman, ini yang karamel ya. Iya ini karamel guys. Dalamnya seperti itu. Kalau coklat seperti ini ya. Oh dalamnya ada kayak gini ya. Kalau yang vanil kayak gini. Mana nggak kelihatan ini apa nih? Kopi jadi ada lembek-lembeknya gitu ya bagian coklatnya kayak gini guys, hancur. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe.